tadi malam itu memang banjir itu besar. Cuma selain ada banjir besar, ini sebenarnya ada pelanggaran pertambangan yang di mana mulai beberapa hak pasca erupsi itu memang penambangannya di atas tanggul. Dan hal itu saya sudah sampaikan kepada Bapak Bupati lewat video maupun foto-foto, dan sudah sampaikan ini adalah pelanggaran-pelanggaran berat dan sudah layak untuk ditutup ini sebenarnya tambang.